seluruh syaitan dikerahkan untuk bekerja dengan Dajjal. Seluruh syaitan, tuan-tuan, apabila Dajjal ni habis, tutup ni, penutup 5 minit. Apabila Dajjal sampai ke Madinah, tuan-tuan tengok, ada 2 buah kisah. Kisah ni ending kepada ceramah malam ni. Apabila Dajjal sampai ke bumi Madinah, Dajjal cuba untuk masuk ke 77 pintu Madinah, tetapi tidak boleh. Ni yang saya nak cerita yang tadi tu, yang tadi. Lalu Dajjal pun membuat tempat untuk kem tenteranya di sebuah bukit berdekatan dengan Madinah Al-Munawwarah. Siapa pergi umrah, tanya mutawif, bukit mana yang Nabi sebut untuk Dajjal meletakkan tentera dia. Tuan-tuan, hari ini bukit tu, hari ini tuan-tuan, kerajaan Arab Saudi sudah siapkan bukit tu dengan pengkalan, sebagai pengkalan, sebuah pengkalan ketenteraan. Tu hak kerajaan Saudi yang duk jaga Mekah Madinah tu. Tuan-tuan nak tahu dia punya hakikat dia kan, kena satu tajuk ceramah lain pula kan, kerajaan Saudi. Tuan-tuan sekalian, Dajjal akan letakkan pengkalan tentera dia di atas sebuah bukit dekat dengan bumi Madinah. Bila dia tak boleh masuk ke dalam masjid ataupun ke dalam bumi Madinah, berlaku 2 buah kisah. Yang pertama, kisah ini Nabi sebut sebagai tajuk dia Al-Khalas, Yaumul Khalas, hari pembersihan. Iaitu bumi Madinah akan bergegar. Waktu Dajjal duk ada, tak boleh masuk tu, bumi Madinah bergegar dengan 3 gegaran. Dia bergegar kali pertama, kemudian dia berhenti. Ketika bumi Madinah berhenti itu, maka keluar daripada bumi Madinah tiap-tiap lelaki dan wanita fasik, tiap-tiap lelaki dan wanita munafik. Kemudian bumi Madinah bergegar kali kedua, bergegar, kemudian berhenti. Selepas bumi Madinah berhenti, keluar tiap-tiap lelaki dan wanita munafik, tiap-tiap lelaki dan wanita fasik. Kemudian bumi Madinah bergegar kali yang ketiga. Selepas dia berhenti gegaran itu, maka keluarlah saki-baki dalam bumi Madinah. Tidak berbaki seorang pun fasik lelaki dan wanita, tidak berbaki seorang pun fasik munafik lelaki dan wanita. Tuan-tuan mungkin tanya, ustaz, fasik ni macam mana? Fasik ni tuan-tuan, orang yang tinggal semayang 5 waktu, fasik. Yang tinggal semayang 5 waktu, tak cukup 5 waktu, fasik. Ataupun orang yang kadang-kadang dia tutup aurat, kadang-kadang dia tak tutup aurat, fasik. Tuan-tuan, di Malaysia, bumi kita, umat Islam, saudara-saudara Islam kita di Malaysia, yang tidak melakukan solat 5 waktu, mengikut kajian, berjumlah 80%. Saya yakin tiap-tiap rumah dalam masjid kita hari ini, ada di dalam rumah itu yang tidak melaksanakan solat 5 waktu. Nabi kata, ketika bumi Madinah bergegar, tidak berbaki dalam bumi Madinah dan Mekah lelaki dan wanita munafik, lelaki dan wanita fasik. Kesemuanya keluar daripada bumi Madinah dan Mekah, dan kesemuanya bertemu dengan Dajjal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan boleh bayang tak apa maksud hadis ni? Maksudnya Nabi nak bagi tahu, ketika Dajjal keluar, siapa-siapa yang fasik, semua akan ikut Dajjal. Banyak tak tuan-tuan, saudara se-Islam di Malaysia? Allahu Akbar. Kalau yang tak cukup semayang 5 waktu pun dah 80%. Tuan-tuan, saya belum sebut yang kedua yang berzina. Saya belum sebut yang kedua yang minum marak tak berhenti sampai hari ini.
Tuan-tuan, saya tak sebut lagi yang keempat yang tak tutup aurat sampai hari ini. Akhirnya jumlah kesuduruhan berapa peratus tuan-tuan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kesemua fasik dan munafik ini setelah bergegar, mereka keluar dan bertemu dengan Dajjal, mengaku dengan ketuhanan Dajjal. Maksudnya, siapa-siapa yang pergi lari di Mekah, Madinah pun, kalau dia tak jaga iman dia, dia bukan lelaki yang beriman dengan sebenar-benar iman, dia tetap akan keluar dari bumi Mekah dan Madinah. Itu kisah yang pertama dan kisah yang terakhir, ending pada malam ini ialah, ending pada malam ni ialah Dajjal. Tuan-tuan tengok kisah ni, ending hadis ni hadis sahih. Tajuk hadis ni ialah lelaki yang paling besar kesaksiannya di hadapan Allah. Pemuda yang paling besar kesaksiannya di hadapan Allah. Ceritanya begini. Dajjal buat kem di tepi Madinah. Lalu keluar seorang pemuda beriman. Subhanallah. Pemuda beriman ini keluar daripada Madinah bukan sebab dia fasik, bukan sebab dia munafik. Dia keluar seorang diri daripada bumi Madinah. Kemudian pemuda beriman ini mendekati kem tentera Dajjal. Apabila sampai dekat kem tentera Dajjal, tentera-tentera ataupun pegawai-pegawai tentera ni pegang lelaki ni. Kemana kamu nak pergi? Jawab lelaki ini, ini Rasulullah cerita tuan-tuan, benda ni akan berlaku satu hari nanti. Siapa lelaki ini? Wallahu alam. Tetapi lelaki ini satu orang yang sangat bertuah, pemuda ini. Arab ke dia, bukan Arab ke dia, tidak diceritakan oleh Rasulullah. Hebatlah pemuda ni. Bila dia sampai kat camp tu, dia kata, aku nak pergi kepada lelaki penipu besar ini. Subhanallah. Aku nak pergi berjumpa dengan lelaki penipu besar ini untuk aku nyatakan kepadanya bahwasanya dialah Dajjal, dan aku nak bagi tahu kepada orang yang dikeliling dia, dia inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai penipu besar. Lalu berkata tentera-tentera yang memegang lelaki ini, uqtuluh, bunuh dia. Lalu tentera lain pun menjawab, bukankah Tuhan kita sudah berpesan? Tuan-tuan tengok ayat dia, ayat ni. Bukankah Tuhan kita sudah berpesan, alla taqtulu ahadan duna, supaya kalian jangan bunuh siapa-siapa pun kecuali Tuhan kita yang saja yang boleh bunuh. Tuan-tuan faham ke tak ni? Tentera ni bila marah dengan budak ni, tentera ada kata bunuh dia, tentera lain kata jangan. Tuhan kita dah pesan, jangan bunuh kecuali dia sendiri yang akan bunuh. Maksudnya dia tak pergi tentera dia bunuh, dia sendiri nak bunuh, punya jahat Dajjal ni. Apa panggilan orang bawahan kepada dia? Tuhan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mereka pun bawa lelaki beriman ini, bawa Herod pergi ke depan Dajjal. Bila bawa Herod ke depan Dajjal, ayat pertama Dajjal tanya, la tu'minu bi, kamu tak beriman aku Tuhan? Kamu kah yang tak beriman aku Tuhan? Laki tu kata, ya, kamu Dajjal, penipu besar. Maka kata Dajjal, aku akan bunuh kamu. Dia keluarkan satu alat, dia belah badan laki tu dari jauh. Kata Rasulullah, Dajjal keluarkan satu alat, dia belah badan laki tu daripada jauh, lalu tercampak badan lelaki itu ke sebelah kanan sejauh balingan lembing, dan tercampak bahagian kiri lelaki itu ke sebelah kiri sejauh balingan tombak ataupun panah. Dua tu tuan-tuan, dekat ke jauh? Kita kata baling tombak, kita kata dalam 30 meter lah. Dajjal belah badan dia dengan alat dia, wallahu alam apa dia alat. Dajjal belah badan tu yang badan kanan terpelanting 30 meter lebih kurang. Nabi sebut jarak itu, kata Nabi, sejauh balingan tombak.
Saya buat anggaran 30 meter ke kanan, 30 meter ke kiri, terpelanting dua bahagian yang telah pun terbelah tadi. Lalu Dajjal pun berjalan dengan penuh angkuh di tengah-tengahnya. Hadis sahih tuan-tuan. Bila dia berjalan dengan penuh angkuh di tengah-tengah, dia pun berpusing, dia mengadap kepada tentera-tentera dia. Dia kata, hebat tak aku boleh membunuh dia? Dia pun kata, hebat. Kalau aku hidupkan dia sekarang, apakah aku lebih hebat? Ramai-ramai pengikut dia jawab, ya. Sudah tentu Tuhan lebih hebat kalau boleh hidupkan dia. Maka berkata Dajjal, kum. Satu kataan je. Kum. Kum ni maksud dia, berdiri. Lalu bercantumlah badan budak tadi, kanan dan kiri, dan berdiri budak tadi. Hak budak beriman tadi. Tuan-tuan, Dajjal punya sihir. Dajjal punya sihir. Dia kata kum je. Bukan nak kena bertapa di gunung jerai sebulan tak. Tu lama sangat sebulan. Kum bercantum, hidup berdiri lelaki ni. Kemudian Dajjal tanya, Wahai lelaki, sekarang aku hidupkan kamu, tidakkah kamu mau mengaku aku ni Tuhan? Lelaki tu kata, lagi aku percaya bahawa kamu ialah Dajjal yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Ayyuhan nas, wahai umat Rasulullah. Dia sayang umat Nabi. Banyak yang murtad mengaku ketuhanan Dajjal. Lelaki ni, pemuda beriman ni kata, ayyuhan nas, wahai manusia semua, umat Rasulullah, kembalilah kepada Allah. Dia ni Dajjal, dia ni penipu besar. Tak ada seorang pun yang ikut cakap dia. Lalu Dajjal pun pergi kepada pemuda beriman ni. Dia baringkan pemuda ni, dia keluarkan pisau, dia nak semelih pemuda ni. Allah tukarkan leher pemuda ini dengan tembaga. Tukar leher dia di tembaga. Kemudian ada satu riwayat, seluruh tubuhnya menjadi tembaga. Dua riwayat. Tak boleh, Dajjal tak boleh bunuh. Kemudian Dajjal pun angkat dia.